Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'd. Sidang Jumaat sekalian, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi Jumaat ini kita dapat lagi bersama-sama mengerjakan salat subuh berjamaah. Kemudian sementara kita menanti munculnya waktu syuruk, kita isikan dengan majlis ilmu yang mana kita masih lagi membicarakan tentang tadabbur ringkas surah Yusuf ayat yang ke-52 pada pagi ini. Sebelum tu, maaf zahir dan batin. Okay, nota tu. InsyaAllah, Isnin insyaAllah. Sebab tuan yang putus stick tu dia ada emergency, jadi separuh jalan. Jadi saya tak nak bawa separuh, nanti saya akan bawa semua. InsyaAllah. Baik, ayat yang ke-52 kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. Ayat 52 ini, sebelum kita masuk kepada terjemahan ayat, para ulama tafsir sebenarnya mereka berbeza pandangan dalam menentukan ayat 52 ini ucapan siapa, kata-kata siapa. Ada pendapat ulama tafsir mengatakan ayat 52 ini adalah ucapan oleh isteri Al-Aziz iaitu Zulaikha, dan ada para ulama kata ayat 52 ini sebenarnya Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam yang mengucapkannya. Namun setelah diteliti beberapa pandangan, maka pendapat yang terpilih seperti mana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Kathir, kita memilih kepada pandangan ayat 52 ini sebenarnya adalah kata-kata yang diucapkan oleh isteri Al-Aziz iaitu Zulaikha, bukan kata-kata Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Kenapa para ulama kata ini adalah ucapan Zulaikha? Kerana ayat yang ke-51 sebelum ini adalah cerita tentang raja yang telah memanggil perempuan-perempuan dan juga isteri Al-Aziz untuk mendapatkan maklumat yang sebenar, siapakah yang bersalah dari sudut yang berkaitan dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi terjemahan ayatnya, jika ini adalah ucapan isteri Al-Aziz, maka ayatnya berbunyi demikian itu. Demikian itu merujuk kepada setelah raja bertanya kepada isteri Al-Aziz, bertanya kepada Zulaikha. Kemudian kita tahu Zulaikha isteri Al-Aziz itu telah membuat perakuan, dia berani mengaku salah bahawa dialah selama ini yang telah menggoda Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Maknanya perempuan itu mengatakan bahawa Yusuf itu adalah seorang yang benar. Dia dipenjarakan sebenarnya tanpa diberikan ruang untuk dibicarakan. Akhirnya terbuktilah Yusuf itu benar. Maka pengakuan isteri Al-Aziz itu
Disambung lagi, kata dia demikian itu. Maksudnya isteri Al-Aziz tu kata apa? Aku sanggup mengaku salah, dia kata. Maksudnya ayat macam tu, supaya dia, dia itu merujuk kepada Yusuf. Kita tahu Nabi Allah Yusuf tidak berada di hadapan raja, tidak berada semasa raja itu membuatkan sesi perbicaraan. Kerana Nabi Allah Yusuf berada di mana? Berada di penjara. Jadi Zulaikha ni dia kata, aku cakap benar macam tu, aku mengaku salah, supaya dia, iaitu Yusuf, mengetahui bahawa aku tidaklah mengkhianati dia semasa dia tidak hadir. Dia tidak hadir tu, Zulaikha nak kata, aku mengaku macam tu untuk tunjukkan kepada dia, aku tak cuba nak apa, buat khianat kepada dia. Agak-agak boleh fahamkan ayat ni. Kalau ayat ini, kalau para ulama tafsir kata ayat ini Nabi Yusuf yang cakap, maka ayat dia akan bunyi begini. Demikian itu supaya dia, kalau Nabi Allah Yusuf yang kata, dia tu merujuk kepada Al-Aziz. Tapi kalau Zulaikha kata, ia merujuk dia itu kepada Yusuf. Kalau ulama tafsir kata, kalau ini ucapan Nabi Yusuf, maka ayatnya kata, demikian itu supaya dia, iaitu Al-Aziz, mengetahui bahawa aku, iaitu Nabi Yusuf, tidak mengkhianati dia semasa dia tidak hadir. Maknanya kalau ini ucapan Nabi Yusuf, Nabi Yusuf mengatakan bahawa, dia kata, pengakuan perempuan-perempuan itu menunjukkan bahawa aku tak pernah pun ambil kesempatan mengkhianati dia semasa dia tak ada di rumah itu. Boleh faham tak dua pentafsiran dia? Tapi ini kita pergi kepada ucapan Zulaikha. Kemudian isteri Al-Aziz itu. Okay, kalau saya sebut isteri Al-Aziz, saya sebut nama Zulaikha, tuan-tuan jangan terkeliru. Ya, sebab kita dah sebut pada awal-awal perbincangan, dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf, tidak dipanggilnya Zulaikha. Quran hanya menggelarkan isteri kepada Al-Aziz. Tapi kalau kita baca dalam, ada sangkitab saya kata menamakan ia Zulaikha. Sebab tu saya sebut namanya supaya tuan-tuan fahamlah. Tapi pada hakikatnya, adakah itu nama isteri Al-Aziz? Wallahu ta'ala alam. Tapi kita sebut tak salahlah, sebab dia masih lagi watak seorang perempuan. Baik. Maka dia mengatakan, dan bahawa Allah tidak akan menjayakan tipu daya orang-orang yang khianat. Zulaikha kata apa? Dekat ayat ni kita mendapati isteri Al-Aziz itu sudah berubah menjadi baik. Sebab tu kalau baca surah Yusuf, seperti kita sebut pada hari sebelumnya, surah Yusuf ini mana-mana watak yang mula-mula dulu dia jahat, pada penghujung-penghujung surah Yusuf ini, watak mereka berubah. Nanti kita akan jumpa watak saudara-saudara Yusuf itulah berubah menjadi baik. Isteri Al-Aziz berubah menjadi baik. Perempuan-perempuan yang terpotong tangannya telah berubah menjadi baik. Sebab itu dalam ayat ini kita dapati isteri Al-Aziz itu dia telah buat pengakuan bahawasanya dia kata, kalau aku tipu sekalipun, dia kata, kan, kalau aku tipu, aku tuduh Yusuf itu, dia kata, Allah Ta'ala tak akan tolong orang-orang yang membuat tipu daya. So ayat ini apa yang kita dapat belajar? Nombor satu, isteri Al-Aziz iaitu Zulaikha bukanlah seorang yang melakukan khianat. Khianat dekat sini, ingat, kalau dinisbahkan kepada suami Al-Aziz tu, dia tidak khianat dari sudut dia tidak melakukan perbuatan sumbang lah. Sebab kita tahu dalam kes tersebut tidak berlaku. Kalau dikaitkan dengan Nabi Allah Yusuf, maknanya ayat ini menunjukkan Zulaikha itu dia berkata benar. Walaupun Yusuf dalam penjara, perempuan ni dia boleh je reka-reka cipta, mungkin dia boleh buat-buat menangis, mungkin dia boleh tuduh Nabi Yusuf. Tapi kita dapat belajar, isteri Al-Aziz itu, dia seorang yang benar, dia tidak melakukan khianat
kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam. Pelajaran nombor dua, tipu daya orang yang khianat tidak akan berjaya sama sekali. Okay. Kita masuk kepada ayat yang ke-53. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي. إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ayat 53 ini masih lagi ucapan isteri Al-Aziz terhadap apa yang dia lakukan. Okay, kalau yang kedua tadi kita dah faham, ayat 52 ke ayat 53 ni dia mengatakan begini. Dia kata, dan aku tidaklah nak kata aku ni suci, aku ni tak buat dosa, dia kata. Sesungguhnya nafsu itu, dekat ayat tu jumpa tak perkataan nafsu? Anan nafsa. Nafsa ni maknanya jiwa, iaitu nafsu. Okay. Zulaikha ni dia kata macam ni. Dia kata, kenapa aku mengaku? Kenapa aku berkata benar? Kerana dia kata, aku tak berani untuk membersihkan diriku. Maknanya dia nak kata apa? Dia kata, kenapa dia pernah goda Nabi Allah Yusuf berulang-ulang kali kan, sampai kejar Nabi Yusuf di pintu, pernah tarik belakang Nabi Yusuf. Dia kata, aku berlaku semua tu, dia kata, aku bukan nak kata aku ni baik, dia kata, tetapi dia kata nafsu itu sangat menyuruh aku membuat kejahatan. Dekat sini jumpa dalam perkataan suq. Suq tu kejahatan. Maknanya istilah Al-Aziz ni kata apa? Kenapa aku sanggup sangat berulang-ulang kali menggoda Yusuf ni? Dia kata, sebab aku ada nafsu, yang nafsu itu sangat mengajak supaya aku membuat kejahatan. Dia kata, kecuali kalau nafsu yang telah diberikan rahmat oleh Tuhanku. Maknanya isteri Al-Aziz tu dia buat pengakuan. Dia kata, ada nafsu ni, dia mengajak kita kepada buat benda yang jahat. Tapi kalau nak selamat daripada nafsu yang mengajak buat jahat itu, kalau Allah tak bagi rahmat, maka tak selamatlah kita, dia kata. Lepas tu dia kata, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maknanya isteri Al-Aziz ni dia mengaku bahawa kalau dia ada buat salah, Allah bagi ruang untuk bertaubat. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang beriman. Okay. Ayat ini, kalau kita lihat ulasan Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir, kenapa di sebalik perkataan illa ma rahima rabbi, yang isteri Al-Aziz itu kata apa? Nafsu ni kalau nak selamat, kalau ada rahmat dari Allah, menunjukkan apa? Kata Dr. Wahbah, dia kata, ayat itu menunjukkan kalau kita jadi orang yang taat, kalau kita ada iman, sebenarnya taat dan iman itu berasal dari Allah. Manakala kalau kita mampu berpaling dari nafsu yang mengajak kepada keburukan, ia juga sebenarnya berasal daripada rahmat Allah. Maknanya kita dapat belajar, kita boleh datang ke masjid, kita boleh puasa, kita boleh baca Quran, kita boleh buat ketaatan ni, sebenarnya tuan-tuan itu adalah kurniaan dari siapa? Kurniaan dari Allah. Kalau ikut nafsu kita, kita dah tidur, kita susah nak bangun.
Itu ada satu nafsu mengajak kita kepada apa? Tidurlah, tidurlah, jangan bangun. Tetapi kalau kita boleh bangun, sebenarnya kita telah mendapat rahmat dari Allah untuk kita lawan nafsu yang mengajak kepada keburukan. Baik, pengajaran ayat ni ada empat. Nombor satu, kita dapat belajar pagi ini terdapat satu nafsu yang mengajak kita kepada keburukan. Nafsu itu kalau ambil ayat tadi dia panggil nafsu apa? Dia panggil nafsu la'ammaratun bisuk. Kalau kita belajar jenis-jenis nafsu ada tiga. Ada nafsu yang mengajak sangat kepada keburukan, dia panggil nafsu apa? La'ammaratun bisuk. Ambil ayat tadi. Nafsu yang kedua iaitu nafsu yang tenang mengajak kepada kebaikan, nafsu apa? Al-mutmainnah. Ada satu lagi nafsu, dia panggil nafsu apa? Lawamah. Itu dalam suratul Qiyamah. Kalau al-mutmainnah ada dalam suratul saya tak pasti Fajar ataupun dalam suratul Al-Balad. Saya rasa dalam suratul Fajar. Okay, tapi kita nak fokus kepada dalam ayat ni ada nafsu yang mengajak kepada kejahatan. Kita semua ni ada ni. Ada nafsu ni. Mengajak kita malas, mengajak kita buat kejahatan. Nafsu ini ia telah ada pada Zulaikha, itu isteri Al-Aziz. Pelajaran nombor dua, rahmat Allah sahajalah yang dapat menyelamatkan kita daripada nafsu yang jahat itu. Jadi kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah. Kalau kita boleh elak buat keburukan ni, sedangkan ada nafsu ni mengajak kita buat benda yang jahat, kita sebenarnya mendapat rahmat dari Allah Azza wa Jal. Pelajaran nombor tiga, kita dapat belajar dalam ayat ini Allah Ta'ala ini rahmatnya sangat luas. Antaranya dia mempunyai sifat mengampuni dosa. Kalau kita telah jatuh kepada kejahatan, maka cepat-cepat kita minta ampun. Sebab apa? Sebab kita mempunyai Tuhan yang Maha Pengampun. Pelajaran nombor empat, kita dapat pelajari bahawa Allah Ta'ala telah memberitahu kepada kita ia mempunyai sifat apa? Rahmatnya yang luas, iaitu nama Rahim. Allah ni dia sangat belas kasihan, penyayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi dah faham ayat tadi, dah faham empat pengajaran, kita nak kena buat apa? Okay, ada dua sahaja untuk ringkasan dia. Nombor satu, kalau kita dah faham bahawa kita ada satu nafsu yang seringkali ajak kejahatan, hanya dapat rahmat Allah yang boleh lindung kita, maka dalam hidup kita, dalam doa kita, dalam zikir kita, minta selalu kepada Allah supaya Allah bagi rahmat kepada kita. Dengan rahmat Allah Ta'ala tadi, moga-moga kita ada kemampuan nak elak daripada nafsu mengajak kepada keburukan. Dan tindakan yang kedua, kalau kita dah tahu Allah itu Rahim, maka ambillah Allah itu Ghafur, maka ambillah kesempatan, peluang yang ada untuk memohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka selesailah babak yang ketiga dalam kisah Nabi Allah Yusuf. Kita nak masuk ayat nombor 54. Boleh teruskan lagi atau sambung minggu depan. Dah 18 minit dah. Hari ini baca surah Sajadah Insan agak panjang. Mungkin tuan-tuan ada keperluan, maka kita tak bacalah ayat 54 . Kita sambung nanti hari Isnin, insya-Allah. Tuan-tuan akan menerima apa nota bercetak dan nota soft copy, insya-Allah. Doakan. Baik. Kita sambung minggu depan. Moga-moga dua ayat yang kita baca pada pagi ni, ayat nombor 50, 51, 52, 53 dapat
memberikan kita banyak panduan. Semakin hari kita semakin terbimbing, kita semakin mengikuti panduan-panduan dari Allah, rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Al-Anfal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal-Anfal, innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.